Halo bosku, selamat datang kembali di channel Johnny Space. Kesatria baru kembali hadir di game Lokapala. Kali ini yang hadir adalah kesatria dengan role marksman yang bernama Fahandro. Dan Lokapala kembali berbaik hati untuk bosku semua dengan memberikan item trial kesatria Fahandro ini. Jadi nanti bosku silahkan cek inboxnya untuk mendapatkan item trial kesatria baru ini. Nah, ini dia item trialnya bosku. Langsung kita buka. Hello Fahandro. La fortuna sintruhu. Nah, itu dia dibuka dengan animasi Fahandro yang sedang melakukan lompat batu alias Fahambo, suatu tradisi khas asal Nias. Yep, kali ini Lokapala mengambil inspirasi dari Nias untuk satria barunya kali ini. Fahandro digambarkan sebagai pemuda yang mengenakan kostum yang terinspirasi dari pakaian khas orang Nias. Lihat sendiri bosku bisa bandingkan foto-foto ini dengan desain dari kesatria Fahandro. Fahandro di sini terlihat membawa dua senjata ya bosku. Yang pertama adalah Tologu, yaitu pedang khas dari Nias. Dengan salah satu ciri khas yang paling mencolok adalah terdapat semacam bola yang ada di sarung pedangnya ini bosku. Senjata yang kedua adalah Famura. Yang ini adalah senjata api. Dan kalau dari sejarahnya, senjata api seperti ini kerap digunakan oleh prajurit Nias zaman dulu. Sedangkan kalau orang barat, biasa menyebutnya sebagai blunderbuss. Konon, blunderbuss ini biasa menjadi alat tukar perdagangan waktu itu oleh bangsa Portugis. Dan kemudian, orang Nias akhirnya mampu untuk membuat senjata api seperti blunderbuss ini. Untuk desain, gua kasih jempol deh untuk tim developernya Ananta Rupa. Ini udah keren untuk menggambarkan sosok pemuda Nias yang ceria dan pemberani. Get ready for the showdown. Oke deh bosku, kita sudah di Svakaloka bersama dengan Fahandro. Cara jalannya seperti ini. Oke. Kemudian untuk basic attack-nya seperti ini, bosku. Ya, gue suka dengan suara tembakannya, bosku. Mirip dengan suara tembakan senjata klasik zaman dulu. Di serangan ketiga, Fahandro akan menembak pakai kedua tangan ya. Detail yang menarik. Untuk combo hit ketiga dari basic attack Fahandro ini adalah mengurangi cooldown dari skill 1 selama 1 detik. Skill pasif Fahandro bernama Onosiga. Dengan pasifnya ini, Fahandro akan mengumpulkan poin setiap kali berhasil membunuh minion dan juga monster hutan. ...50 kill minion, maka jarak serangan Fahandro akan bertambah jauh. 25 kali kill monster hutan akan menambahkan lifesteal-nya si Fahandro. Efek selanjutnya dari pasif Fahandro ini adalah mengumpulkan stack dari membunuh monster hutan
yaksa, raksasa. Kemudian ketika kill ataupun asis ke lawan, nah stack yang didapatkan akan menambahkan kecepatan gerak dan serangan Fahandro. Skill 1 Fahandro bernama Famura. Dengan skill ini Fahandro akan menembak seperti shotgun ke arah yang ditentukan, memberikan damage dan juga efek slow kepada lawan. Kalau posisi lawan cukup jauh, maka damage yang diberikan akan berkurang, akan tetapi efek slow yang dihasilkan lebih besar. Skill 2 Fahandro bernama Fahambo Salito. Pada dasarnya ini adalah skill dash ya bosku, yang mana Fahandro akan berlari ke arah yang ditentukan dan akan memberikan damage kepada lawan yang ada di jalur larinya Fahandro. Namun jika diarahkan ke tembok atau juga ksatria kawan, Fahandro akan melompat dan setelah mendarat akan memberikan damage dan juga efek slow kepada lawan yang ada di sekitarnya. Skill ultimate atau ketiga dari Fahandro bernama Teu Sabolo. Dengan skill ini, Fahandro akan memanggil hujan yang akan menghujani seluruh map Lokapala. Ada tiga efek yang terjadi saat Teu Sabolo ini aktif. Yang pertama, memberikan efek armor reduction kepada lawan. Kedua, memberikan cooldown reduction kepada Fahandro untuk skill 1 dan skill 2-nya. Efek yang ketiga adalah munculnya garis panduan posisi lawan yang terdekat. Efek ketiga ini juga bisa dilihat oleh rekan satu tim. Nah, itulah Fahandro bosku, ksatria terbaru di game Lokapala. Ksatria yang sangat kental dengan kebudayaan orang Nias, dari tampilan dan juga set skillnya. Oke deh bosku, sekian dulu aja videonya. Semoga dengan video ini bisa menambah minat bosku semua untuk main game Lokapala. Dan terakhir, terima kasih untuk bosku semua yang udah mampir dan nonton videonya. Tolong di like videonya kalau bosku suka. Subscribe juga channel Johnny Space. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Almighty. Double kill. Almighty.